地区的慈济仁义会成员这天在静思堂聚首，商讨未来一年的方向。 Sekarang ini pada tahun 2017 kita akan coba perbanyak jumlah baksos operasi ini, dan akan perbanyak juga jumlah jenis baksosnya. 会中决议义诊项目除了传统的眼科、牙科、加医科、唇腭裂、疝气、肿瘤手术之外，将新增耳鼻喉科。然而，原本的看诊类别、指与量也都要有所提升。 Untuk kegiatan tim tahun ini, satu adalah bakti sosial tetap sama seperti yang dahulu, di mana tetap fokus di mata, di mana untuk katarak sangat tinggi untuk di Indonesia, sehingga kita masih fokus katarak, walaupun yang lain juga tetap kita jalankan. Kalau untuk tim tahun ini, mudah-mudahan program yang akan kita kerjakan berjalan lancar, terus ya semoga juga dalam tahun ini bencana nggak ada gitu, tapi tetap kita tetap bersembangsih, tetap memberi edukasi. 找出共识，医师们也透过活动增进彼此的默契，希望未来在义诊路上合作无间。戴新闻加郎尤利印尼报道。